Sip, nah sekarang kita mau menunjukkan keseruan dan keasyikan dari keluarga Osicis dan The Crucil. Ini adalah hari terakhir kita guys untuk bermain di sebuah pantai yang fenomenal, yaitu di daerah Jakarta. Ada yang tahu komen di bawah ya. Jadi di belakang saya ini tuh adalah keluarga kita. Banyak ya, rame ya guys. Ini keluarga kita sendiri. Ada anak-anak Bu Oki, ada anak saya, ada Icis, ada Kak Dona. Tuh. Kita lihat. Jadi buat kamu yang kangen sama keluarga The Crucil dan Osicis, ini dia. Tuh. Kita lihat. Yang satu ada Asia sama Kak Dona lagi buat pasir. Pasir bandang. Tuh buat komedi putar. Di sebelah tuh kita lihat ada Ibrahim. Ibrahim mengubur badannya sendiri, guys. Jadi saya akan puas-puasin buat video ini. Tuh, cekcok kan? Wah, si Abang ngapain? Mana katamu dikubur? Gak jadi. Gak jadi tuh. Ini ada bola nih itu tuh. Ada bubble. Balon. Tuh si Abang Ibrahim lucu banget. Tuh guys. Jadi, oh, ada yang udah buat mermaid. Itu Mami tuh. Yang udah siap difoto dong, mau difoto sama Icis tuh. Abang, stylenya apa, Bu? Abang lihat. Iya, enggak tahu lah ini. Enggak tahu. Ibu mau foto-foto. Abang Ibrahim. Pakai topi baru, guys. Nah. Kita lihat di sini. Tuh. Icis tuh bikin lagi. Icis lagi mengabadikan foto anak-anak. Nah, ayo kita kubur. Sementara itu saya mau menghampiri. Tuh anak-anak lagi dikubur pakai mermaid. Kita lihat ya dari depan ya. Kita lihat dari depan. Jadi di sini kita tetap pakai masker guys untuk menjaga kesehatan pandemi. Untuk menjaga keamanan ya. Tuh lihat. Ya ampun, udah jadi mermaid aja. Kita lihat tuh. Yusuf ikutan foto di tengah. Ekor. Apa itu? Ekor. Nih, ini Quinsa. Ini Maria. Ini Khadijah. Ini Yusuf. Tuh, Yusuf ikutan. Ini bisa melatih kreatif anak-anak bangsa. Untuk dari pasir yang ada di alam bisa kita buat menjadi mainan apapun. Bukan begitu, Sarah? Kameramennya mau oke. Wow, jadi sirip. Ada sirip. Yusufnya heboh sendiri, Yusuf. Yusuf? Ya, masukin lagi. Tuh, Yusuf lagi buat apa? Coba lihat. Ya, sebentar lagi mau habis deh. Iya. Pasir jual pasir. Siapa beli pasir? Enggak boleh sama bapak tuh. Yusuf tidak boleh. Tidak benar. Dimarahin tuh. Dimarahin bapak nanti. Tidak boleh ya nanti ya. Ini aja pasir aja. Tuh lihat Khadijah. Ih, layang-layang. Yusuf lihat. Oh, layang-layang. Yusuf lihat layang-layang tuh. Layang-layang banget. Yusuf tuh. Ada layang-layang. Kita lihat layang-layang yuk. Iya. Tuh ayah. Menang. Oh, mau berenang. Tuh lihat layang-layang tuh. Itu lihat tuh. Ada layang-layang. Ini apa? Layang-layang. Mau berenang deh. Lihat layang-layang tuh. Wow. Iya. Layang. Lihat Khadijah. Untuk membuat sekitar di area taman dan pantai. Mana? Mana tuh? Untuk menghindari penularan COVID-19 dan dia beli layang-layang. Nah, ini deh nah. Kok abang pakai layang-layang? Bagus ya. Abang main layang-layang. Itu abang Ibrahim. Mainnya jangan deketan ya, nanti talinya kecampur kusut ya. Jauh mainnya. Iya tuh. Ayo ya. Oke deh. Ganti mana? Wow. Wah, rame banget. Iya. Oke. Dibolarin gitu loh. Mana? Wow. Yang mana? Yang awal kenain. Yang mana ya? Yang
dia guys. Semoga gak kena copyright ya. Tuh. Kita lihat Ibrahim. Kamu punya abang itu bang, abang di atas itu. Tuh, lihat tuh. Kita punya abang. Abang, abang seneng gak bang? Lihat. Yang kecil. Itulah guys. Kenapa pak? Dia kena copyright deh. Abang punya itu abang. Kita lihat. Keren banget abang dibolari gitu. Ada harta karun. Mana lihat lihat. Wow, ada kerang. Lihat Kocis. 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 Iya, kocis dia namanya. Kenapa dipanggil kocis? Itu bisa. Artinya apa cis kocis? Enggak tahu, dia sendiri yang bikin. Tapi terima-terima aja ya. Ya mau gimana lagi ya? Pasrah. Mariam. Kocis apaan sih? Lari. Ya icis lah. Lihat Khadijah. Khadijah. Lawan angin, mainnya lawan angin. Jadi anak-anak lagi pada main layang-layang guys. Sementara neneknya tuh lagi di situ. Jadi inilah guys, saya mau ngajak, aduh malah makin gede sini. Jadi saya mau keliling-keliling dulu. Jadi di belakang saya ini lagi pada senang banget main layang-layang. So, saya mau ingetin, jangan lupa bagi-bagi rezeki masih aktif, masih ada di YouTube Dr. Cindy. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG saya. Sini ada nggak ya? @dr_cindyputri_ @dr_cindyputri_ dan @ec_fitslim. Hah? Dia lagi ini lagi bentar. Ayo. Foto sebentar ya, guys. Kami juga senantiasa mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu guys, kita mau lanjutin lagi untuk jalan-jalan. Terima kasih. Jadi buat kamu yang suka pantai, siapa komen di bawah. Kamu tim yang suka main di laut atau tim yang suka main di gunung? Oh ya, saya mau lanjutkan ya. Boki seneng gak Boki? Halo. Suka tuh edit. Kita gak bisa berenang ya? Kenapa sih gak bisa berenang? Iya karena menjaga protokol kesehatan. Oh iya betul. Tuh lihat anak-anaknya Boki aktif banget lagi main layang. Ini hari terakhir ya Boki? Iya. Kenapa Boki pingin ngajak anak-anak ke pantai? Sebenarnya anak-anak pengen berenang sih, cuma oh, iya, di sudahlah. Nanti di lain waktu ya guys. Tuh lihat Khadijah. Yeay Khadijah. Wow, penuh dengan layang-layang guys. Tuh. Mau naik perahu? Mau. Kapan? Bisa kapan? Perahunya mana? Iya dulu pernah. Jadi jangan lupa khusus buat subscriber YouTube, subscriber YouTube Dokter Cindy akan ada bagi-bagi rezeki uang tunai dan paket isi Fit Slim buat yang sudah subscribe dan yang sudah follow IG isi Fit Slim dan IG saya. Oke teman-teman, dan sertakan alasan kamu komen di bawah kenapa kamu ingin ikut menang bagi-bagi rezeki kali ini. Pengumumannya ada di IG saya, jadi pantau terus IG di @dr_cindyputri_. Oke? Kita lihat, cheers. Nah, abis ini saya mau foto-foto dulu. Oke? Okay. Cheers masih betah di situ. Pokoknya, doakan semoga kita lancar-lancar aja di sini. Dan setelah ini kita mau lihat ikan-ikanan, kita mau lihat yang lain, mungkin di jungle juga.
dan ikutin terus keseruan kita. Oke, sampai jumpa di liburan berikutnya. Assalamualaikum.